Halo guys, bersama saya Sir Sidra Tercoyes. Gue akan menunjuki cara membuat roket mainan atau yang terlalu mungkin kayak anak-anak gitulah. Oke, baiklah. Cara membuatnya mudah. Pertama, ntar gue pikir dulu. Ntar dulu gue skip dulu. Oke guys, gue lupa anuknya, jadi kalian tinggal pasang oper sini, kis kalian tinggal kis taruh sini, dia seperti di tong sampah. Oke, sudah seperti ini. Ini gue sudah mungkin bilang 2 kali mungkin, jadi pasang ini rel Minecraft, ini Minecraft. Oke, kita pasang ini dulu. Segini sini seperti ini, seperti ini. Oke, kita coba. Oke, sudah. Nama. Jadi ini agak permanen nih guys. Jadi macam mana kita supaya tidak permanen? Caranya mudah. Jadi pasang kita ini anak. Ini dulu. Oke. Sudah kita berannya. Jadi di sini kita tinggal mungkin ini memang kereta mainannya mungkin tidak terlalu bagus. Jadi ini kasih oper. Ntar dulu. Nah, oper. Oke. Oke, seperti ini guys. Jadinya. Jadi kita pasang ini. Oke guys, pasang ini. Oke. Seperti ini. Ini oke. Ini guys, macam mana nih? Iya, iya, iya. Oke. Bukan bisa. Ini sini tidak ada ya. Ini tidak ada. Tapi satu itu permanen. Itu gue bingungnya macam mana nih. Ya udahlah. Mungkin juga bisa macam mana ya caranya. Aduh. Oke, udah mungkin segini aja. Tadi gue depirar. Kita satu sedikit. Dia tidak akan bisa. Dia kan cuma 1 kali. Jadi pasti harus minimalnya. Harus minimalnya. Jadi caranya ini. Caranya ini. Depirar. Oke. Pasang ini. Jadi ini. Jadi kita kasih open. Kita tulis nih. Pastikan barang narang pula. Pastikan barangnya. Pastikan barangnya di atas 64. Semoga betah. Oke. Jadi kita pasang ini. Oke. Minimal 64. Jadi gue ini taruh ini. Oke, gue komen. Wih, jadi
meter dulu. Tidak ada kilip. Lupa ini harus kis. Oke, ini harus kis. Ini harus kis. Oke. Koper ada di sini 64. Tidak ada klip. Oke. Tidak ada klip. Oke. Ini mungkin sudah jadi. Oke. Kita mulai lagi. Dipastikan ini jauh-jauh. Oke. What? Tuh. Jatuh pula. Dan jatuh. Oke. Oke. Kita main. Main. Yuhuu. Alah, dah habis dah. Jadi, okay. Jadi terima kasih telah menonton. Itulah cara membuat kayak kereta roket. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. Bye.